Nah, biar nggak lama-lama, langsung aja kita lihat bangunannya dari luar karena hari Minggu jadi tutup nih bangunan, jadi tutup. Jadinya kita lihat ya bangunannya ini terus di sana. Menuju ke tempat ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu tuh tempat ketiga, keempat, kelima tuh berdekatan banget. Itu namanya tuh Teater Amak, terus Altamak, terus sama ini satunya lagi gereja juga namanya Nikolai Kirche. Ya, namanya Gereja Nikolai Kirche. Terus di sekitaran situ juga ada namanya Cruel House kalau nggak salah. Nanti deh aku tunjukin biar nggak salah. Terus aku tulis juga nanti sejarahnya kayak gimana di situ ya. Ya udah, langsung. Halo, ini kita udah berada di belakangnya gereja Altstädter Nikolai Kirche. Jadi Kirche itu gereja. Nah, gereja ini tuh bergaya gotik di abad ke-14. Terus pernah hancur di tahun 1944 dan dibangun kembali. Jadi sampai sekarang nih utuh. Jadi tahun 1944 itu kan Perang Dunia Kedua. Terus ini dari lower wall ini ke atas itu udah hancur, kecuali yang bagian bawah ini masih utuh. Nah, untuk lebih jelasnya aku langsung tunjukin ya. Ininya apa namanya? Gerejanya sekarang kayak gimana? Ya udah. Thank you.
So teman-teman, ini sekarang udah nyampe di Altermark sama di Teater Amak. Jadi satu lokasi ini ada dua bangunan yang akan aku tunjukin. Langsung aja, gimana sih bangunan di Altermark sama di Teater Amak? Terus untuk penjelasannya Altermark itu apa, terus Teater Amak itu apa, nanti bakal aku sisipin di video. Thank you.